Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia akan dimeriahkan dengan penampilan demo udara Garuda Flight dan Nusantara Flight. Penampilan demo udara akan melintas di atas Istana Negara Jakarta. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan 16 pesawat tempur F-16 akan membentuk formasi 77 di atas Istana Negara saat peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia pada Rabu esok. Indan menyatakan formasi 77 yang dibentuk tim Garuda Flight itu melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain membentuk formasi 77, salah satu dari 8 helikopter yang tergabung dalam tim Nusantara Flight akan membawa bendera merah putih raksasa seberat 1,3 ton berukuran 20 x 30 meter. Bendera raksasa itu juga akan melintas di atas Istana Negara. Demo udara bagi kami TNI kemudian Polri adalah satu kebanggaan ya, khususnya bagi TNI Angkatan Udara. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami dan juga kebanggaan bahwa kami dipercaya kembali untuk melaksanakan demo udara dalam bentuk yang pertama adalah flypass 16 ataupun 14 pesawat F-16 ya, dengan membentuk angka 77 melintas di atas Istana Negara. Kemudian yang kedua adalah penerbangan helikopter, ya flight helikopter dengan membawa bendera raksasa. Kadispen TNI AU Marsma Indan Gilang Buldansyah menyatakan jumlah pesawat F-16 yang dilibatkan sebanyak 18 unit dari Skadron Udara 3 Lanut Iswah Judi dan Skadron Udara 16 Lanut Rosmin Nurjadin.